Jangan isi perutmu selama 13 jam. Yang tujuan akhirnya adalah jangan isi perutmu dengan makanan haram. Jangan isi perutmu dengan memakan harta orang dengan cara zalim. Yang pesan kedua, anehnya orang hari ini setelah puasa Ramadan berkali-kali, berpuluh tahun puasa Ramadan, yang harta kau tidak kepajut. Yang hidupnya tetap makan harta orang. Ini membuktikan apa? Kalau hidup kita setelah Ramadan masih memakan harta haram, masih menzalimi orang dengan mengambil hartanya, maka dipastikan tidak sekalipun Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa Allah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, seluruh pengurus masjid beserta semua jamaah Jumaat yang telah berhadir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan keindahan hidup di dalam surganya insyaAllah. Jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalani hari-hari Ramadan, menahan lapar, menahan haus, ada dua pesan Allah yang ingin disampaikan di penghujung Ramadan. Dan pesan ini ada kalanya tertangkap oleh orang-orang yang menjalani puasa Ramadan, ada kalanya tidak tertangkap. Artinya ada yang tidak peduli dengan pesan-pesan Allah. Pesan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan kepada kita bahwa di penghujung Ramadan seharusnya kita belajar dari perintah Allah, yaitu suruhan membayar zakat fitrah. Apa pesannya? Pesannya yaitu fikirkanlah tentang nasib saudaramu, sesama mukmin yang mungkin setelah Ramadan mereka akan melanjutkan kehidupan 11 bulan berikutnya masih seperti Ramadan. Mungkin mereka akan melanjutkan gaya hidup dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Maka pesan Allah melalui zakat fitrah, berilah makan kepada sesama mukmin. Dan itu akan bermanfaat untuk kita, untuk memadamkan api neraka bagi kita. Allah ingin mengatakan bahwa ketika engkau merasakan derita tidak makan, tidak minum di hari-harimu 13 jam kita tak makan, tak minum, sudahkah engkau merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang mungkin akan hidup seperti itu setiap tahunnya? Sudahkah engkau merasakan bagaimana perasaan anak yatim yang kehilangan ayah, kehilangan tongkat ekonominya, dan dia punya seorang ibu
yang kemudian ibunya berjuang habis-habisan di bawah terik matahari berjalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anaknya, yang mungkin padahal itu adalah kewajiban dari wali-wali dari anaknya. Tapi wali-wali hari ini kadang-kadang tidak peduli dengan keadaan anak yatim, padahal itu kewajiban mereka. Akibatnya ibu anak yatim ini berjuang habis-habisan. Begitulah keadaan kita hari ini. Kita bahkan berada di bawah terik matahari, 5 minit saja pun kita tak sanggup tahan. Bagaimana orang miskin yang memaksa diri keluar dari rumahnya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah ingin mengatakan, rasakanlah itu. Kalau engkau sudah merasakan itu, maka di ujung Ramadan Allah ajarkan, berikanlah makanan kepada mereka, berikanlah minuman kepada mereka, buatlah mereka bahagia. Dan doa mereka setelah mereka mendapatkan sedekah dari kita itu lebih mustajabah daripada doa-doa kita. Doanya orang miskin dengan diiringi tetesan air mata mereka melayang ke hadapan Allah, meminta pertolongan Allah dan meminta supaya Allah mengampunkan orang-orang yang memberi makanan kepada mereka. Mungkin kita masuk surga akibat doanya orang-orang miskin yang kita beri makan. Itu pesan daripada zakat fitrah. Makanya kalau sudah selesai Ramadan, seharusnya kita sadar ciri-ciri orang yang diterima Ramadannya. Dia menjadi dermawan setelah Ramadan. Ciri-ciri orang diterima puasa pun, salah satunya adalah dia menjadi orang yang sangat iba, sangat sayang kepada sesama mukmin yang Allah telah takdirkan dia hidup dalam keadaan miskin. Tapi menyuhada Ramadan mendengkria, setelah Ramadan masih pelit, setelah Ramadan tak pernah sedekah, setelah Ramadan tak pernah mau tahu tentang kehidupan tetangga dan anak yatimnya yang miskin, maka kemungkinan besar Ramadannya tidak diterima Allah SWT. Maka dia menyudah fikir-fikir, bahkan biaya zakat fitrah. Padahal Ramadan itu amalnya amal badan. Yang disuruh puasa badan. Yang disuruh qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, badan. Kenapa di ujung Ramadan disuruh bayar zakat fitrah? Allah ingin beritahu, setelah engkau kudidik selama 30 hari menahan lapar dan haus, maka bantulah orang-orang yang akan melanjutkan kelaparan tersebut. Bantulah orang-orang yang tidak punya harta untuk hidup secara normal. Inilah pesan Allah yang pertama. Jadi pesan pertamanya adalah berilah makan kepada orang-orang miskin. Dan ini juga menjadi syarat masuk surga. Karena dalam beberapa hadis, Nabi SAW ketika ditanya bagaimana sifat orang yang akan berada di dalam surga, Nabi menjawab, salah satu sifatnya adalah at-ta'am at-ta'am. Orang itu ketika di dunia, dia suka memberi makan. Jadi salah satu penduduk surga adalah orang yang wadai-udai di dunia, orang yang galak mengsedekah. Itu salah satu penduduk surga. Ini pesan yang pertama. Ada pesan kedua di ujung Ramadan. Dan ini juga kadang-kadang tidak diketahui, dan ada yang sudah mengetahui kadang-kadang tidak mengamalkan. Apa dia? Kalau tadi yang pertama memberi makan, pesan kedua Allah untuk kita di penghujung Ramadan, jangan makan. Apa yang jangan makan? Harta orang. Dari mana kita tahu pesan itu? Silakan buka Al-Quran. Ayat-ayat Ramadan itu dimulai dari Al-Baqarah 183. Yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu permulaan ayat Ramadan. Berakhir di mana? Yaitu di ayat Al-Baqarah 188. Apa bunyinya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dan salah satu cara memakan harta dengan cara yang batin, wa tudulu biha ilal hukam, engkau bawa kasusmu kepada hakim,
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. Lalu engkau berhasil memenangkan perkara itu dengan menyogok hakim, membuat kesaksian palsu, lalu hakim memenangkan perkara. Bil ismi, engkau menang padahal engkau telah memakan harta orang dengan cara dosa. Nah, jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala nyo pesan kedua dari Allah. Yang pertama berurusan dengan makan, berilah makan. Yang kedua masih berurusan dengan makan, yaitu jangan makan. Apa yang jangan makan? Jangan pernah makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi puasanya sebenarnya diajarkan mulai dari urusan perut. Kita ini yang disuruh tahan makan dan minum. Jangan isi perutmu selama 13 jam. Yang tujuan akhirnya adalah jangan isi perutmu dengan makanan haram. Jangan isi perutmu dengan memakan harta orang dengan cara zalim. Yang pesan kedua, anehnya orang hari ini setelah puasa Ramadan berkali-kali, berpuluh tahun puasa Ramadan, yang harta kau tidak kepajut. Yang hidupnya tetap makan harta orang. Ini membuktikan apa? Kalau hidup kita setelah Ramadan masih memakan harta haram, masih menzalimi orang dengan mengambil hartanya, maka dipastikan tidak sekalipun Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kepikir waktu ada Ramadan, setelah selesai Ramadan ketika ditanya, sudah selesai puasa? Sudah. Apa puasa? Cuma menahan makan dan minum. Lalu malam tarawih. Besoknya begitu lagi. Padahal dia tak sadar Allah memberinya pesan bahawa sebagaimana engkau kutahan untuk tidak makan dan minum, maka bertahanlah untuk tidak memakan harta orang setelah Ramadan. Allah langsung beri contoh. Yang paling banyak adalah mencoba memenangkan perkara untuk mengambil harta orang dengan menyogok hakim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang memindahkan patok tanah seseorang. Dalam hadis, barang siapa yang memindahkan patok tanah seseorang. Mungkin orang itu jarang datang ke kebunnya, lalu diam-diam kita memindahkan patok tanahnya. Yang kita pindahkan lebarnya mungkin hanya sekitar 10 cm. Panjang ke belakang sekitar 20 meter. Nanti di hari kiamat, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Orang yang berani memakan harta orang walaupun cuma memindahkan patok tanahnya saja, maka tanah itu akan diambil oleh Allah, memerintahkan malaikat mengorek tanah tersebut lalu diletakkan di atas pundak orang yang memakan harta orang atau tanah orang dengan cara zalim. Berapa yang diletakkan? Panjang, panjang kali lebar kali tinggi. Berapa tadi panjangnya? 20 meter ke belakang. Berapa lebarnya? 10 cm. Tinggi belum dihitung. Tingginya berapa? Rasulullah yang sebutkan, sab'atu aradin, 7 petala bumi. Jadi gekuh di Allah, 7 petala bumi digantungkan di leher kita, berdiri di padang mahsyar selama 50,000 tahun di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari berdiri 50,000 tahun di padang mahsyar. Bawalah semua harta yang engkau makan dari harta orang lain. Maka semua pencuri-pencuri nanti akan membawa barang-barang curiannya di padang mahsyar. Semua perampok, pembekal, koruptor, semuanya akan membawa semua barang-barang yang dia ambil yang menyakiti harta orang lain. Hari ini ada orang yang memakan harta orang tapi tak pernah merasa memakan harta orang. Siapa mereka? Mereka yang dulu datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, lalu mengeluarkan air matanya, memohon-mohon kepada kita agar memberinya hutang. Yang baca rumah tok pintu, bahasa luar biasa, halus lembut, meminta hutang kepada kita. Kita berikan sekitar 5 juta, perjanjiannya 5 bulan hendaknya dibayar. Tapi ternyata sudah 5 tahun, tak pernah dibayarkan. Lalu orangnya menghilang dan tak ada rencana bayar, mati. Dia termasuk golongan orang-orang yang memakan harta orang dengan cara yang zalim. Apa yang terjadi? Tunggulah azab Allah, mulai dari azab kubur, bersambung kepada mahsyar, bersambung di hari kiamat,
dan kemudian seluruh amal salehnya, kalau dia punya amal saleh, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau tak cukup amal salehnya untuk membayar hutangnya, maka Allah ambil dosa orang yang dizaliminya, dicampakkan kepadanya, sehingga kita yang korban kemungkinan masuk surga dengan kesabaran kita, dan dia masuk neraka karena terlalu banyak dosa orang yang dia tanggung. Nyan akibat pun paju harum, paju harta kau, nyokonya but yang paling pada orangnya. Puasa-puasa tapi tak sadar pesan Allah di ujung ayat puasa adalah jangan makan harta sesamamu dengan cara batin. Maka cukup aneh orang yang melakukan puasa berpuluh kali tapi tetap di dalam kepalanya tidak takut makan harta orang dengan cara yang zalim. Inilah dua pesan Allah yang patut kita ingat-ingat. Yang pertama tadi, berilah makan. Karena engkau telah merasakan penderitaan orang miskin, anak yatim, fakir. Pesan yang kedua, jangan makan. Jangan makan seperti engkau kularang makan 13 jam menuju berbuka. Begitulah jangan engkau makan harta orang dengan cara yang zalim. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa membuat kita semakin berhati-hati untuk menjalani hidup, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.